Bantuan kewangan segera yang ditawarkan kerajaan membantu usahawan terjejas di luar bandar meneruskan kelangsungan hidup ketika tempoh PKP. Selain bantuan prihatin nasional BPN, golongan usahawan dan penjaja kecil di Kelantan bersyukur apabila menerima manfaat menerusi bantuan geran khas prihatin GKP. Usahawan luar bandar di Gua Musang memanfaatkan sebaiknya kemudahan kewangan yang diterima apabila menggunakan bantuan itu untuk meneruskan perniagaan mereka pasca PKP. Dalam musim PKP baru ni, gaji saya keluar ke bantuan prihatin negara ni, BPN. Lepas tu geran khas. Jadi saya mohon BPN tu memang tak dapat lah. Jadi kita terah mohon geran khas tu. Alhamdulillah kita dapat hak geran khas tu sebanyak RM3,000. Jadi dengan RM3,000 tu kita membantu jugalah kita selama 2 bulan kita tak beroperasi ni. Kita boleh bayar sewa kedai tu jelah. Bantu itu saya ingat sangat-sangat membantu. Mungkin setengah orang itu dia rasa nilai dia tu kecil. Tapi saya rasa sangat-sangat membantu bila kita sebagai pengusaha ni tak ada income nak masuk dah. Tak ada income nak masuk, kita masih lagi kena bayar pekerja, kita masih lagi kena bayar api dan air. Jadi kena nak maintain, nak bayar gaji pekerja sikit sebanyak. Jadi membantu juga. Sikit sebanyak tu banyak membantu menolong kita sebagai pengusaha ni. Memanglah dalam PKP ni memang terjejas teruk lah. Dalam sebulan tu kan di rumah dan tak fikir apa. Jadi apa fikiran kita pun buntu lah. Dah tak ada nego kan. Lepas tu fikir pula nak bayar dengan apa ni. Tapi alhamdulillah dah kerajaan apa buat apa untuk tangguh pembayaran pinjaman tu. Jadi lega lah sikit kita ni. Tu je lah. Lepas tu yang sekarang ni ada bantuan prihatin tu, bantuan geran prihatin RM3,000 tu. Alhamdulillah lah boleh lah dapat mengembangkan lagi perniagaan kita ni. Lepas tu saya bolehlah dapat beli stok ni kain ke apa, ke kabun nak buat bantan ni pula. Boleh lah buat batu makin ada poso untuk jahit ke. Jahit tu orang tak nak ambil baju mana. Enggak butuh hasil hondinya tegak. Itu dah. Jadi Kak nak ucap terima kasih lah kepada KJA. Terima kasih lah kepada KJA membantu rakyat. Boleh dapat batu air ni. Kerajaan sebelum ini bersetuju untuk mewujudkan geran khas prihatin berjumlah RM2.1 bilion khusus untuk membantu PKS Mikro dalam menangani impak kewangan akibat COVID-19. Perdana Menteri berkata melalui inisiatif itu, kerajaan akan menyediakan geran khas sebanyak RM3,000 untuk setiap syarikat mikro yang akan memanfaatkan hampir 700,000 PKS Mikro di seluruh negara.